hati patah hati, oh, tidak bisa. Kalau patah hati, tidak bisa ya. Caci maki depan banyak orang. Cuma sampean dari kecil sampai tua tidak akan bertemu dengan barang begini. Sejelek ini pun, saya tidak ngaku ini bagus. Makanya tolong jangan dibeli. Iya, karena sampean dari kecil sampai tua tidak akan bertemu kalau hidupnya di Jawa. Tapi kalau sampean pernah masuk Papua, pernah masuk Kalimantan, tahu itu. Iya, karena yang ada di dua daerah. Nah, di dua daerah. Apalagi sampean punya HP zaman sekarang. HP, buka di YouTube. Cari judulnya Tulang Bengkok Bisa Lurus. Ibu Dayak orang Kalimantan, Ibu Ida. Sekarang orangnya di sini loh. Percaya sampean, orangnya di sini sekarang. Bertemu langsung sampean dengan orangnya. Berkesempatan ini hari. Coba sampean kalau tipis kepercayaan. Yang punya keluarga yang dekat tapi loh. Yang dekat punya keluarga kena stroke udah bisa jalan tuh. Tolong bawa sini nanti diobati suruh jalan. Pokoknya tidak boleh kasih uang. Nah ini contohnya ya. Ini contoh Pak. Sudah berapa tahun? 10 tahun ya bengkok ya. Mau dikasih lurus ya. Oke. Sambung tulang, sambung tulang, sambung tulang, sambung tulang. Ruruh Ibadayu. Ruruh Ibadayu. Wet Kinanto. Nyot. Nyot, nyot, nyot. Sambil perhatikan ya. Tapi tolong jangan penasaran. Jangan penasaran deh. Soalnya orang penasaran gak bisa tidur Pak. Terus terang aja. Sama dengan orang cinta. Cinta dengan orang biarpun berpagar duri tetap dilabrak itu. Namanya cinta sama. Ini barang saya jelek. Barang saya bukan nomor satu. Barang saya ini nomor 31. Ya, tapi sambil perhatiin nih. Yuk. Sambung urat satu. Ibu udah mau makan ya? Ayo, ayo, ini pegang. Aku mau kerjain ini. Ntar kasihan ini anak ini. Terus kepada Yona Raya Silo Kinon Penyu. Anu nih pilihan macam rasa puluh gentar-gentar melirik kepetanya maha dengan kita. Amin perhatiin ya. Aduh, kasihan. Ya, itu jatuh ya, Pak. 10 tahun ya. Sudah lama. Nyot, nyot, nyot. Ya. Ya. Alhamdulillah. Kayak karet ya. Tarik lurus ya. Motor tuh jatuh, jatuh motor. Sorry ya, jatuh penasaran. Iya, jatuh motor sudah lama. Enggak usah. Ini mau dibegain lagi enggak mau loh. Sampean dari kecil sampai tua enggak akan. Iya. Minta tolong aja ya. Minta tolong aja. Pengobatannya gratis, Pak ya. Tapi gantian ya. Gak boleh ngasih uang ya, gak boleh bayar ya, Kak ya. Gak bisa jalan bawa sini. Nah, gratis ya. Diobati suruh jalan. Pokoknya gak boleh ngasih uang, itu aja. Nah, tujuan kita mencari saudara. Bantu. Tujuan merantau, tujuan cari persaudaraan. Mau dibenerin lagi. Kalau cari saudara itu tidak akan habis-habisnya ya. Saling tolong menolong. Tapi kalau cari uang, kalau uang itu bisa habis. Kalau duit itu bisa habis. Tapi kalau kita cari saudara itu tidak akan habis-habisnya. Serang lurus. Iya. Yang kaki tidak bisa mesu, pinggang sakit, karena boleh. Yang bengkok ya. Begini, Pak. Minta tolong aja ya. Ayo, saya bantunya. Siapa tahu Bapak ada tetangganya, mertuanya yang kena stroke lumpuh, bawa sini ya. Kena stroke itu tidak bisa jalan. Sudah 1 tahun lumpuh ya. Nah, bawa sini orang lumpuh-lumpuh. Nanti dikerjain, diobati, suruh jalan orang lumpuh. Suruh jalan, mudah-mudahan sembuh ya. Jadi cuman kalau patah hati enggak bisa ya, Pak ya.
sulit kalau patah hati. Bisa Bu kalau obati patah hati? Oh, tidak bisa. Kalau patah hati tidak bisa ya. Patah tulang bisa, patah hati tidak bisa ya. Ayah. Jadi itu lagi yang bengkok, coba. Gantian sini ya, tidak sakit ya, tidak ada rasa sakit. Tidak usah takut. Ya. Ini jualan ya Pak. Yang siapa tahu Bapak di rumah ya. Cuman pusakanya itu. Di mana pusaka ini nanti bisa di mana sakit bisa gosok ya oleh kan. Nanti ada lagi itu. Ya. Bismillah ya, sudah baca bismillah ya. Ini tidak bisa gendong anak, gendong istri, tidak bisa. Ini gimana ya? Lu anak kesini semuanya kok. Kepilin gendong anak. Mau pegang piring itu tidak bisa kan? Siapa gendong? Pegang sendok tidak bisa ya, pegang piring tidak bisa, apalagi gendong istri ya. Ada lagunya digendong kemana-mana ya, pernah dengar ya? Ada lagunya digendong kemana-mana ya. Kalau sembuh nanti untuk kerja apa sembahyang? Kalau sembuh kawin lagi, astaga mau kawin. Kalau sembuh kawin lagi, pilihannya masih kuat ya? Masih kuat. Tidak apa-apa kalau nangis. Sembilan ya Pak ya. Satu, dua, tiga. Sudah keras ya, sudah lama. Sudah bertang. Sudah lama ya. Sudah keras. Cuma kalau tidak bisa jangan marah ya Pak ya. Ini pusaka cuma. Cuman pusaka ini dioleskan di mana sakit ya. Sama sakit pinggang atau sakit kaki sudah lama yang lumpuh bawa sini. Tidak bisa jalan, stroke 5 tahun atau 1 tahun belum tidak bisa jalan. Kalau orang lumpuh, nanti kakinya yang lumpuh oleskan. Bisa digosokkan, suruh jalan. Mudah-mudahan sempat. Satu, dua, tiga. Ya, kalau tidak bisa jangan marah ya. Kalau enggak sembuh, kalau enggak bisa jangan marah ya. Satu, dua. Alhamdulillah. Enggak ada efek samping, tidak berbahaya. Sembuh tapi tidak sakit, tidak ada efek samping. Orang itu pasti inginnya, niatnya ada. Kepingin apa orang-orang itu? Niatnya kepingin mari ya. Kepingin sembuh ya, bahasa Indonesianya pasti orang itu satu jawabannya kepingin sembuh apapun sakitnya sudah lama kemana-mana sudah ya. Tidak usah bayar ya Pak ya, minta salimnya boleh, minta salim gratis. Terima kasih. Tidak boleh ngasih duit, tidak boleh bayar ya. Biar 1.000, 5.000 tidak boleh bayar. Terima kasih. Cuman sayang pusakanya tidak banyak. Kalau pinggang sakit, sudah lama kaki tidak bisa tekan. Mau sholat jadi sakit. Mau berdiri susah sakit. Buka celana. Mau sembuh? Buka celana. Saya mau pegang. Minta maaf. Boleh saya pegang? Terima kasih. Ini kalau ngulut kan tidak boleh. Kayak wong edan, tambahnya apa nih? Saya pegang. Saya edan-edan, tambahnya apa nih? Bismillah, saya tidak kenal bapak ya. Saya tidak kenal ini orang. Saya pegang, saya sentuh. Terima kasih, saya sudah pegang. Ini ada diabetes.